Oke, Mario Tita. It's in the house, sadap sekali. Buat kalian yang ingin tahu, dia ini pengusaha muda. Umur berapa cuy? Baru 21. Karena panggil opa waktu kita, 21. 21, kita 27. Pengusaha muda, ada kafe. Kafe bernama apa, Boy? Kedai 20s. Kedai 20s, kafe paling top. Tepuk tangan dulu. Kafe, kenapa kita bilang paling top? Karena yang kita tahu dan kita rasa, Nganapi Cafe itu salah satu kafe yang terbesar yang ada di Kota Manado. Nah, di sini temu tanya-tanya temu kulik penganas, siapa tahu bisa menjadi inspirasi for tahu gitu ya, for teman-teman di rumah ya. Siapa tahu boleh jadi inspirasi for teman-teman di rumah, bagaimana ngana bangun ini semua. Awalnya dari mana dulu ini? Sebenarnya kok dari torang bapak tamang, ada torang A6 yang ada 6 orang yang suka-suka nongkrong, terus nongkrong, oke. Batamang satu SMP, terus bapak cerita, akhirnya dapat ide lah baking ini. Kafe, kedai 20s. DP konsep itu terinspirasi dari mana? DP konsep sebenarnya dari banyak coffee shop dari luar sana yang rasa so keren-keren di Manado masih kurang, dan Manado ya yakin butuh itu. Karena itu. Begini, ngapa konsep kafe kok kalau kita lihat beda dari yang lain? Kalau lain kayak selayaknya kafe. Selayaknya kafe. Ini bukan mau jilat ya. Tapi kalau mau masuk DP Cafe itu rupa ada perasa cerah karena putih-putih. Masuk begini rupa dingin, ada tanpa baroko, ada tanpa. Kan kalau kafe lain kan murni langsung tanpa baroko tuh orang di luar tuh outdoor dalam DP konsep. Kalau ngana lain, ngana terinspirasi dari luar. Iya. Baru ngana bawa kamari. Iya. DP proses berapa lama itu? Maksudnya DP lama apa? DP baking. Iya, ngana mau baking itu ngana cari tanpa dulu tuh bagaimana? Iya, sekitaran 1 tahun. Kita DP menu-menu itu ngajar sendiri? DP menu-menu kita belajar dulu kopi segala macam baru tak ajar tapi orang belajar sendiri? Baking sendiri? Iya ya tapi Eki paling gue udah tau sama tuh Eki karena kan sekarang pengalaman kafe itu ngana mulai langsung di mesin mahal? Sebenarnya ada mesin sebelum itu dulu. Sebenarnya ada mesin sebelum itu? Ya. Yang harganya? Ya 10-an lah. Itu sofa. Nah, yang sekarang 100-an tuh sekarang itu mesin. Hampir lah. Hampir ratusan. Nah, dia pikir tingkat kesulitan kalau di coffee shop itu apa, so? Sebenarnya kalau lebih mahal mesin, sebenarnya lebih mempermudah apa barista? Lebih mahal lebih mempermudah barista. Iya. Oh, kita baru tahu. Kan setahu kita semua mesin itu cuma main tarik-tarik, taruh, toh sebiarakan tuh kopi tak lucu sendiri, urus sudah. Tapi kalau mesin dia lebih mahal, lebih harusnya lebih membantu ke barista. Harusnya lebih membantu. DP menu apa-apa Bang Bekafe? Ada kopi, non kopi, kalau yang dari minuman, ada snack, rice bowl. Jadi kalau kopi, torang belajar dulu apa yang enak, kan torang ikut tren. Ngana dapat DP kopi itu berapa kali percobaan? Sekitaran 6 kali baru orang dapat orang vendor mana yang mau pakai. Jadi ngana ambil semua merek. Ngana pakai ini brand lokal atau brand luar kopi? Brand dari Jawa. Dari Jawa. Nah, ngana tes semua nih vendor-vendor kopi ini. Ada beberapa vendor nak semua, beberapa nak. Ada 7-8 vendor. Ngana tes semua. Berarti tepuk ngapa jantung kan kurang ada tes-tes nih kopi, tes-tes. Ke belakang terus sih. Ke belakang terus. Ke belakang terus. Bastor. Betul, iya betul noh. Dan siksa sih kalau menurut kita kan kalau menu yang semakin banyak berarti satu-satu itu kan ngana mesti rasa semua. Ya, benar. Itu semua yang di kafe itu kan yang kontrol semua. Iya. Umur 21 tahun kontrol berapa orang kerja, Cok? 13. 13 orang kerja. Dan ngana mau handle itu semua berarti DP bahan baku semua ngana yang urus semua itu. Iya. Nyari orang lain? Kita cuma baku tanya dengan tapi head bar apa-apa yang mau beli, apa-apa yang masih mau di stok. Nganakan ini kan salah satu kafe terbesar kedai mungkin tuh di kota. Kita nggak tahu, Mario. Itu yang memang betul kan dia salah satu terbesar. Coba nganak kasih, nganakan nggak punya apa kelebihan nganak dari yang lain? Nah, mau coba ya.
Kalau tuh orang tempat tampat orang sadia VIP. Oh, ada VIP? Ada VIP. Ada VIP? Ada VIP. Ada minimal order enggak? Berapa? Ada minimal order. Berapa itu? Kalau yang di lantai 2 dia 500. 500 for 8 orang, yang di lantai 1 800 for sampai hampir 15 orang boleh. Oh, berarti boleh meeting kantoran. Boleh sekali. Boleh meeting dengan orang apa misalnya udah kerja-kerja dan kita kalau misalnya kita dong. Kita mau meeting tapi klien boleh enggak situ? Boleh sekali. Oh, boleh. Boleh. DP kelebihan itu dong. Ngana ada VIP sendiri. Ngana baru apa leh? Cuma VIP. Tapi atau lantai ada? Satu kita set for working. Orang datang pakai laptop dengan headset begitu. Oh, itu set untuk lantai satu. Yeah. Kalau lantai dua? Lantai dua yang lebih ke nongkrong. Oh, dua lantai. Dua lantai. Bapak sumbayang dua lantai. Pantasan paling buat sehari ketemu di dua lantai. Kemarin kan sempat corona. Ngana PKV ini berapa lama itu? So, sekitaran 7 bulan. 7 bulan? Bulan. Jalan? Iya. Nah, selama 7 bulan itu ada kena dampak COVID enggak? Sebenarnya ada, cuman DPA-nya empat orang, waktu yang COVID itu sampai jam 8, lebih besar dari DP pendapatan, lebih besar dari yang tutup sampai jam 10. Oh, jadi waktu tutup jam 8 yang DP pendapatan malah lebih besar, iya, daripada dorong sopat bikin peraturan tutup jam 10, yang DP pendapatan malahan lebih sedikit. Iya, hampir-hampir sama lah, harusnya kan kalau tambah jam operasional harusnya lebih banyak tuh. Ya turun murah-murah aja supaya dia tutup jam 8 terus. Jangan. Mas tinggal mati waktu itu. Tapi jam-jam rame kalau di kafe jam-jam berapa? Kalau pertama dia pagi, kalau kita petambah kan dekat apa anak sekolah. Jadi DP jam tuh kan ada lokasi di mana? Coba ada lain yang tahu di saat Jalan Sario, Kota Jalan Bali. Sario. Jalan Pramuka. Oh, jadi SMA 1 dulu, SMK 1 baru ngambil kafe. Iya, di sebelah gedung keuangan dia sudah pelihara putih-putih. Oh iya, sudah. Soalnya ya, kita kan pura-pura tanya pada atas super Vicky, Pak. Ya, kemarin kan mungkin kan ada yang di sini tuh yang ingin tahu DP tampak. Jadi memang kena COVID. Ada. Kena dampak. Kena dampak tapi masih bisa survive. Masih bisa. Nah, cuy, karena kan berhubungan dengan kafe-kafe. Iya. Toh, kopi apa segala macam itu kan berhubungan dengan barista. Nah, kalau mau itu jumlah barista apa ngambil kafe berapa? Ada 5, 6. 5? Anam? Anam. Yang 2 masih baru training. Oh, ada DP ketentuan-ketentuan enggak? Karena masuk pengana DP barista mesti tahu apa. Itu kan ada DP sekolah itu, bukan DP bukan gampang mau jadi barista. Ini ya mesti tahu filosofi kopi. Iya toh? Karena mesti tahu itu bahwa memang iya toh karena bukan cuma sembarang begini kan. Bukan sembarang begini. Ada ketentuan enggak pengen apa? Ketentuan sih sebenarnya yang pertama kalau dia suka belajar orang boleh jadi baking tetap. Yang penting paling penting ada rasa suka belajar, Pak. Wih, sadap sekali. Itu memang itu jawaban polisi. Jawaban jago memang. Kalau dia suka belajar jadi dia, boleh tetap. Jadi? Oh, betul. Karena kok tapi head bar? Ada yang botak-botak kalau mau nikah kedai. Dia kenapa? Lumayan keren sih, Pak, ajar orang, DP sertifikat lumayan dari yang banyak. Ini ada DP beda, Bro. Orang kalau jago belum tentu dia jago mengajar. Nah, kalau nganapi orang kerja dia jago nih, dia jago mengajar. Iya, boleh. Masa? Iya. Soalnya sempat baca cerita, boleh lah lumayan keren. Boleh membimbing, Bang. Ada mau terima orang enggak ngana mau? Belum, masih belum. Masih belum pernah. Masih, oh belum, betul. Corona, tapi corona. Kira nih, barista-barista lain semua mau daftar. Padahal ini boleh. So, Anam. Banyak sekali kami di mana lu pakai Anam barista. Setahu kita sih, barista itu dua. Paku tukar waktu, dong. Atau tiga lah paling banyak. Kira itu entis, Anam. Berarti kau ini boleh bayangkan coba gimana DP rame. So, pasti menurut kita sih DP kafe rame. Karena memang DP tampak itu sangat strategis menurut kita, dekat perkantoran, dekat anak sekolah, baru DP menulai sangat cocok for anak sekolah dan for orang kantor. Kalau anak sekolah kan ngana ada menu apa ngana? Selain kopi-kopi ada makanan enggak? Ada makanan. Rice bowl ada, fish and chips. Pantasan rame. Ngana pe menu tuh dia menu-menu anak muda friendly. Anak muda friendly. Cuman kan kena pakai bahan apa? Bahan premium enggak? Premium kita. Sudah pasti kena jamin premium? Iya. Ngana nyak tertarik enggak kalau misalnya kopi itu enggak bilang tadi. Kopi kan ngana bilang ngana ambil dari Jawa. Ngana nyak tertarik mau ambil kopi dari lokal, orang Sulawesi Utara itu kan ada kopi
apa kok sih kota Mubagu kan ada tuh. Sebenarnya kita so ada research tentang ini kopi di oh nggak so racik sebelumnya, cuma tinggal mau orang mau bless kami di mar belum di saat. Oh mar menurut ngana nih kopi Jawa dan kopi torang, torang pe kopi mana lebih sedap? Sebenarnya sama, tergantung dari barista pembuatan mana lebih. Oh, iya. Nah kalau begitu kok sama lebih baik ambil dari sini. Boleh, boleh, boleh. Ah, lebih baik dari sini supaya orang selain baking angkat tong daerah, petani-petani kopi pada orang lebih sedap. Betul, local pride dan local pride dong, ya tuh. Mau pikiran cuma kopi-kopi di luar sana tuh sedap, mana ada punya lebih sedap, cuy. Ini DP produk. Ini apa ini? Karamel macchiato. Karamel macchiato. Karamel macchiato. Oke. Okay. Ini? Ini apa ini? Ini klepon latte bestseller di 20s. Oh, ini yang bestseller? Yo. Oke. Okay. Tukar kalau begitu. Tuh mau rasa okay. Ini. Ini yang varian apa? Karamel macchiato. Karamel macchiato ini. Basic bestseller. Ini yang klepon yang memang bestseller. DP campuran apa-apa ini, cuy? Ini turang pakai DP flavor yang pandan yang DP rasa kalau jadi sama dengan kalau menado onde-onde. Oh, ini DP bahan-bahan di dalam pandan, susu, kopi. Kopi, sudah. Sudah. Selebihnya rahasia, ya. Iya. Yang penting di dalam itu ada pondam, susu, kopi. Besok masuk ke kafe. Masa teman-temannya DP takaran. Mario. Permontam pukul DP jantung. Imar ini pandan, baku maso sih terpikirnya baku maso pondang dan kong pakai kopi susu baku maso no cuk sedap no. Eh ngono mau serasa ini kalau dapat di kamera ya ada DP ijo-ijo itu ini ijo-ijo pandan ini. Kalau ngono boleh dapat lihat ya ini DP ijo-ijo pandan. Dan ini berapa lama ngana research ini? Ini yang bestseller. Iya, ini satu hari boleh berapa cup? 50, 70. Wih, banyak. Boleh, cuma satu, cuma satu menu ini. Belum tuh menu-menu lain. Oh, bayangkan tuh dia best seller. Berapa lama kan riset ini, Mari? Ini kita ada cari semua. Kita kok satu kali semua tuh. Jadi sekitar oh, satu kali semua tuh menu-menu itu kena bikin semua. Pilih habis bikin pilih oh ini yang boleh, ini yang enggak, ini yang masih kurang. 6 bulanan lah. 6 bulan. Odo DP proses mau baking itu memang bukan gampang. 6 bulan. Nah Mario, karena selain bikin minuman begini, nanti lu mesti rawat ngapain muka pakai Scarlett. Odoh. Selain cocok untuk semua jenis kulit, ya, ini juga dapat menangkal sinar-sinar UV, membuat kulit jadi lebih glowing. Nganape kafe ini kan cuy, salah satu kafe terbesar yang ada di mana itu, toh? Itu kan nyenak muda pasti nganam memulai dari awal itu nyenak muda, pasti itu lebih susah. Banyak lebih susah. Banyak. Coba nggak cerita dulu, siapa tahu orang tahu lah bagaimana lebih susah. Karena buka kafe itu bukan cuma senang-senang. Oke, kita buka kafe, kan jangan mungkin. Dari pertama buka, pertama pilih tampa dulu paling susah. Oke, okay, pilih tampa. Puji Tuhan dapat tampa yang di sekarang sih. Dapat tampa iya. Yang sekarang. Oke, okay, dapat. Baru DP kesulitan apa lagi? DP TP tampa ini gua dulunya tampa les tuh. Jadi banyak dan itu mesti diubah form jadi sesuai dengan tong pe konsep. Jadi DP gambar-gambar bongkar dulu iya, semua. Cari vendor lagi mau baking. Baru habis itu? Dari itu torang Adam ada tep tamang dua ini yang gambar DP apa? Oh yang bantu-bantu pangan enam orang ini. Iya. Nah, sebenarnya torang Adam pertama cuma mau baking tuh sendiri pertama DP cerita kok cuma mau baking kedai yang ada ampa meja cuma yang penting cuma ampa meja? Iya, cuma ampa meja. Cuma kecil dong. Cuma kecil. Kok? Terus akhirnya minta bagaimana akhirnya tabah cerita tabah kumpul kok ada yang tapi tamang SMP itu babah cerita akhirnya orang anam no yang sama-sama oh boleh orang kita suka kita tahu bikin DP gambar di laptop bagiin DP sketsa semua akhirnya kita terus no bikin DP sketsa pun tuan dapat nih tampak ini membangun ya dari nol lagi? Iya, dari nol. DP struggle paling banyak di membangun. Banyak sekali tuh. Oh, bangun DP, apa itu, fisiknya kafe? Iya, betul. Kalau DP menu, ngerasa gampang? DP menu, karena kita sudah belajar sebelum making DP. Oh, proses sama. Belajar itu yang susah. Belajar DP menu, belajar DP semua-semua.
Dan memang ini karena modal nol ini, karena sendiri pemodal. Jujur sebenarnya kita ada privilege dari orang tua kok. Ada privilege dari orang tua. Kong? Kong kita kelola no, tapi privilege itu dong. Oh, ah, bagus dia mau pikir usaha. Eh, Mario, kita petamang, kita banyak kenalan orang kaya. Banyak. Ngana kaya, ada lebih kaya dari ngana ada. Oh, banyak. Banyak. Cuman lain-lain dorang itunya nak mampu memanfaatkan dorang pe privilege itu, dorang pe keberuntungan itu. Dorang pakai for usaha, nyanda banyak pakai for itu. Dorang cuma duduk-duduk di rumah. Suruh pada piara babi doang, cuma tahu tidur. Cuma tahu makan, bayar rumah nggak ada, bayar rumah dia. Memang sih ya, orang nggak bisa pilih tuh, orang mau lahir itu dari keluarga miskin atau kaya. Kalau orang lahir dari keluarga kaya ya, apa kaya itulah privilege, dan itu cuma dari empat orang sih. Mau kelola itu bagaimana? Bisa saja tuh memang kalau nggak orang tua kaya, kalau nggak untuk kelola putus pangana ya jatuh susah ulang. Pengampun, bayarnya ada anak yang suka usaha rupa Mario. Karena memang suka jadi pengusaha memang dari muda ya. Iya. Umur 21 tahun loh, kamu mau suka kelola kafe. Pasti kan karena ada di pesalah-salahnya, mungkin nyari di pesalah-salah. Mulai dari mengelola keuangan, apa segala iya. Macam. Kita sekarang Mario 27 tahun, salah kita sampai sekarang. Sedangkan kita ini rupanya bikin video ini rupa salah deh. Berarti gak ada privilege Mario, bagus kalau begitu. Kita suka, mah Bapak Winom. Supaya kita dapat privilege. Sebenarnya kita mau coba mau pegang dulu tanggung jawab dari yang kecil-kecil dulu, karena kan ke depan otomatis kita mesti pegang tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Ini dia belajar dari memang dari nol. Bertanggung jawabnya dari nol sampai ngana mau coba yang lebih besar lagi. Kan enggak? Mana PKV ini nanya? Ya ada mau buka di kota lain ke di tempat lain. Ada. Ada di mana? Ada di Bitung, Talaut, Sangir, ada tetap. Rencana. Wih. Undang Pak Kita. Jangan pernah nanya undang Pak Kita, kok nyana undang VIP nomor 1. Wes. Kalau nyana undang kalau nyana undang sebiar akan ngana. Kita mau bullying apa kafe Mario, hanya undang begitu. Baik dia mau undang begitu. Oh Tuhan, puji Tuhan. Salam. Bukan store kok, Mang. Oh, ya. Nggak mau undang. Paling top di Sulut ini. Iya, kita lupa bilang. Kalau mau beli HP, iPhone, iPad. Duh, udah ngasih ingat. iPad, MacBook, iMac, semua paling lengkap, second maupun baru ya, Banua Store Manado. Baru ini juga ya, iPad Store. Pro M1 terbaru. Karena kalau beli HP di Banua Store Manado, Mario, gratis case, gratis tanpa charge. Entah itu karena mau beli baru atau second, gratis itu. Jago sekali, tanpa lainnya mungkin begitu, cuma di Banua Store Manado. Mario ini, kalau mau nih tahu, tahun 2 Bataman memang. Cuma kita punya teman-teman lain yang nyenak Batamanin dia bilang begini, dia bilang begini begitu. Mario itu dia aja bantu-bantu orang di telaut. Dia aja bilang pakai kita bukan dia bilang Mario itu dia aja bantu-bantu orang di telaut. Betul kata Mario? Nah, mungkin so tapi papa dan mama karena lahirnya tidak ada privilege, jadi tahu dan depresi hidup susah, jadi mungkin karena itu sojonya bantu-bantu. Oh, ngarepi aju sing sebe dari nol.